Ini harganya anakan berapa nih? Burung-burung pilihan juga. Jalak ya. Pilihan pun tadi ya. Cabu ini seanakan ya. Tadi saya udah ngeliat rajin banget. Tapi gak ada pilihan ya. Ini ciponya Cina. Cakep banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini dua sawan kembali lagi ke jalan Ki Haji Abu Bakar. Ini adanya di Setia Dharma, ikutnya Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Jadi hari ini kita mau coba review di mana patokannya teman-teman ya. Dari jalan raya besar sana masuk ke dalam kurang lebih sekitar 100 atau 110 meter lah. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kita terakhir ke kios ini sekitar 3 minggu yang lalu ya, atau 21 hari yang lalu. Udah cukup lumayan lama, kita langsung coba masuk dan ketemu sama sang pemilik atau owner kios ini teman-teman. Assalamualaikum Mas Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Mas kabarnya Mas Deni Mas? Alhamdulillah baik Omku. Jadi hari ini untuk DJ Kicau Jaya ya, ada burung apa aja Mas Deni? Wah banyak Omku nih yang baru datang nih. Kemarin saya boleh nyontilin burung-burung masteran banyak. Ada okay. Burung Tesia, ada anakan-anakan juga banyak. Ada jalak-jalak juga, dari jalak suren, jalak kebo anak, jalak hibrid juga ada Omku. Jadi komplit ya? Sangat komplit pokoknya. Bisa melayani kirim sampai kemana aja? Sepanjang itu? Jalan jalur ojol dan bis. Terus kalau dia mau tukar tambah gimana itu Mas? Tukar tambah bisa, yang penting cocok nambahnya. Siap. Ini pertama dari anakan dulu. Ya? Dari anakan Pak Bosku. Ini seguling abu. Kita kasih penjelasan dikit ya Mas ya. Oke. Okay. Buat para penonton, buat yang nonton YouTube ini, jangan lupa amati dan pahami kualitas burung DJ. Memang ya. Sedikit mahal, tapi kualitasnya silakan okay. Dinilai. Ini serguling abu ya? Ya Om. Yang dari Jawa ya? Yang dari Jawa. Tuh, cakep-cakep banget Mas ya. Calon mata putih ya Om. Ya. Ini kayak gini harganya anakan berapa nih? Ini harganya khusus subscriber DJ okay. 350. Karena kalau nawarin di sini 400.000. Tapi ini udah mulai mandiri atau belum? Ini sudah mandiri. Udah mandiri. Lihat Om, biar diamati tuh dari matanya, paruhnya, lihat. Jantan super Omku. Kemarin di sana ada 8 ekor, saya cuma ambil 3, ini yang paling jantan super. Jadi yang benar-benar udah dipilih. Wah, ini ya. Iya, benar-benar pilihan maksimal pokoknya. Oke, siap. Ini stoknya cuma ada 3 ekor aja. Cuma ada 3. Kita taruh di sini Om ya. Wih, Diana. Tuh, Omku, lihat Om gayanya tuh. Tuh. Iya. Terus yang dipegang Mas, wah, ya. Terbang-terbang. Iya, Omku. Ini ada jalak suren anakan ya? Iya Om. Jantan super Om, lihat Om, mukanya sangar banget ya. Ini emang ya. Burung-burung pilihan juga? Burung pilihan Omku. Nih ya, hitamnya tuh pekat. Terus sidinya nih apa ya? Kayak ada di bagian mukanya nih, putihnya nih bukan putih polos ya Omku ya. Ibarat kata laki-laki nih di kita ada bewoknya gitu loh Omku ya. Tuh, lebih kereng. Ini harganya yang jalak suren anakan berapa nih? Yang seperti ini harganya 350.000. Tapi ini udah mandiri atau? Masih bantu suap Om. Masih bantu suap. Okay. Saran saya di full makanan yang enak, nutrisi tinggi kayak jangkriknya sering dibanyakin. Okay. Pagi 10, sore 10. Yep. Nah, gitu. Terus dimasterin juga sama gitu ya. Sama purbasa, masterin 24 jam Om. Yep. Usahakan kalau masterin itu satu suara aja, nggak usah banyak-banyak, nanti mumet gitu loh. Yep, okay. 2 minggu burung dimasterin, contoh khusus cililin terus ya Omku ya. Selama 2 minggu ya? Selama 2 minggu. Nanti habis itu kapas tembak atau apa gitu. Ganti-gantian gitu ganti. Ya? Ganti. 2 minggu baru minggu, ganti, gitu ya? Bagusnya. Oke, mantap. Semua nanti pakai ring DJ ya Omku ya tuh. Kalau jantan tuh dari kakinya udah kelihatan panjang-panjang Om. Siap. Ya, bodinya gagah-gagah, tinggi-tinggi. Oke Omku. Kita taruh lagi di sini Om. Dekut Mas, yang dipegang ada jalak kebo. Jalak kebo mata putih, jantan super. Dan kalau mata putih itu ada kelebihannya Om. Oke. Bisa diajarin ngomong. Siap. Ya. Karena masih anak kan ya. Tuh. Ganteng banget Om. Kepalanya tuh besar banget Om kalau jantan tuh ya. Siap.
Kakinya juga panjang-panjang om kalau jantan itu gitu. Pokoknya percayakan ke DJ kalau sampai tidak jantan komplain omku. Okay. Nah, saya kasih tauin garansi di DJ omku. Set. Sekarang bebas. Mau minta tukar burung boleh, mau minta kembali uang boleh. Garansi selama 2 minggu. Yang penting burung kondisinya sehat dan gemuk. Okay. Jadi ibarat kata kita piara burung nih, kita harus bisa mantau ada bakatnya nggak nih burung ini. Okay. Kalau ada bakatnya kita lanjut, mau ngeriwik ngedumel, rajin, oh itu berarti udah kepantau bakatnya. Oh ya kita lanjut, kalau nggak bagus komplain ke saya Pak Bos. Ini misalnya kebo anakan harganya berapa nih? Harganya Rp250.000. Ini udah mulai mandiri? Ini sudah mandiri. Udah mandiri. Purba saya om gue ya. Oke. Okay. Oh, pada ngejar kita ya om gue ya. Iya. Nggak terbang-terbangan. Oke okay, om. Sekarang kita ke burung pelatuk mas ya? Iya om gue. Ini pelatuk bawang ngerawat anak atau gimana? Bawang ngerawat anak, jinak banget Pak Bos. Jinak ya? Jantan nah, lagi ya? Jantan super, ngekeke panjang-panjang om. Oh ini udah bunyi? Oh garansi ngekek panjang om. Soalnya dia pakai ring DJ juga ya? Ring DJ om ku. Nah, kalau tidak bunyi siap dikomplain. Oke okay. Nah kita turun, keluarin ya om ku ya. Coba lihat ya. Nah, kita keluarin. Jalakan ngoyak ngejal terus ya om ku ya? Iya dari tadi ngejal terus ya. Nih omku, sebelum kita coba lepas, kita cek dulu tuh. Matanya super ya. Oke. Okay. Tuh, super banget ya. Siap. Ini harganya berapa sih? Harganya Rp1.000.000. Rp1.000.000? Garansi ngekek ya Pak Bosku ya. Oke. Okay. Kalau nggak ngekek, siap ditukar atau dikembalikan. Okay. Pokoknya nikmati burung dari DJ selama 2 minggu. Sampai yang cocok silahkan dilanjut. Nggak cocok kembalikan, saya siap mengembalikan uang Anda atau tukar burung. Yang penting burung sehat ya? Iya omku. Coba ya omku ya, kita lepasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jinak mas ya? Iya omku. Ini stoknya kayak gini ada berapa ekor mas? Ada 2 ekor. Oh ada 2 ekor. Kita keluarin satu-satu dulu omku ya. Siap. Nah ini yang satu. Nah, mantap sekali. Di kamera lagi gak mau ngekek dong. Iya. Oke omku. Ini bibirnya untuk yang keduanya ya? Iya omku. Kita kasih makan dulu om, kayak gini biasakan ya, biar dia nggak kaget. Kasih satu, tangkap. Nih omku ya, wah ini super banget nih om. Oh, kejal terus ya omku ya. Nggak mau lepas. Coba kita ini. Udah ya saling biasa kalau kasih makan di sini selalu disuapin om. Ini yang kedua nih om bu ya tuh besar. Ini sama udah bunyi juga. Sudah bunyi ngekek panjang semua om. Oke. Ya. Ini harganya yang sama. Harganya sama Rp1.000.000. Kok Rp1.000.000? Nah, okay. Kita coba lepasin ya om bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau jadi satu biasanya berantem om. Tuh. Tuh, lihat om. Tuh. Tuh. Kabur yang satu. Oke, omku ya, mantap sekali omku ya. Pokoknya burung DJ tidak mantap. Komplain Pak Bosku kayak gini omku. Gimana om? Gimana menurut Anda penonton? Oke. Tuh. Ini untuk yang betinanya mas ya? Ya om, silakan om gue di deket dulu om. Ini rawat anak juga kan? Nah tuh ya, enak banget tuh om tuh. Nah. Nah. Udah kita kasih jangkrik satu baru mulai kita keluarin om. Nih om, sebelum kita ini lihat omku. Betinanya cakep banget. Ya, tapi betinanya udah bunyi juga. Wah, udah gacor, om. Ini sangat rekomendasi buat yang mau main buat di aviar ini. Oke. Okay. Wah, sangat super ini maksimal. Ini kalau betina harganya berapa nih? Betina harganya Rp700.000. Rp700.000? Oke. Okay. Oke, okay, om. Tuh, coba kita lepasin, om, gue ya. Hmm.
Ada juga pelatuk sampit barusan bunyi kamu ya. Iya. Nanti kita pantau. Siap. Oh ya Pak Bosku ya, mantap sekali Pak Bosku. Buktikan Pak Bosku barang dari DJ. Kita jadiin satu coba. Berantem mas? Belum jodoh om soalnya. Iya, oke. Oke. Terus yang dikeluarin mas ini ada burung parkit lokal. Lutino. Wah, Lutino terbang. Naik. Ya. Ini untuk yang albino. Ini albino. Mata ya. Merah ya? Mata merah om. Ini harganya antara lutino albino sama atau beda nih? Ini sama aja. Satu pasangnya 200. Kalau ambil satu biji 130.000. Tuh om kulihat. Mata merahnya ya. Siap. Jinak-jinak burung. Kita taruh di sini om ya. Diam om. Tuh. Jadi lagi banyak pilihan ya. Oh ya. Oke om gue. Ini berikutnya diambil ada burung kerucuk mas ya. Kerucuk Jawa Timur yang masih anakan om. Ini rawat anak. Rawat anak. Tapi udah mandiri ya. Dan jinak-jinak sih om gue ya. Dadanya putih-putih. Siap. Coba kita lepasin om gue ya. Ini terus sekarang harganya berapa nih? Harganya cukup 100 ribuan aja om. 100 ribu rupiah. Pilihan pun tadi lagi lumayan banyak ya? Iya omku, ini om nih. Ini masih banyak pilihan ya? Iya omku, banyak omku. Terus nih yang dipegang ada Falk Australia mas ya? Parkit Australia. Tapi Lutino mata merah. Ya. Harganya berapa nih jantan? Lutino mata merah jantan harganya ini 650 om. 650. Bodinya gede banget ya? Ini wah sangat pilihan super dan sudah semi jinak omku. Oh, semi jinak. Tuh omku sudah enak sih kadang mulai dimana udah mulai bisa. Berikutnya mas ini ada jalak apa lagi nih? Jalak suren kali putih. Oh berarti hibrid. Hibrid ya om. Masih anakan ya? Masih anakan. Ini harganya ini berapa super nih? Super banget omku. Okay. Jantan super ini saya pilihkan yang jantan super. Yep. Dan sudah mulai hariannya sudah mulai ngeriwik ngedumel. Yang dijual berapa nih? Ini harganya cukup 850 omku. 850 ya. Ini super banget omku. Coba kita tangkap tuh omku ya. Kakinya super, kakinya panjang. Pokoknya ini sudah jaminan bunyi omku. Ini yang hibrid ada berapa ekor hibrid? Ada 2 ekor omku. Yang satu tadi lepas kemana tahu? Jinak. Tuh ya omku ya untuk posturnya ya besar banget hibrid. Dirawat dari anak kayak gini nanti insya Allah hasilnya lebih maksimal. Siap. Ini anakan burung apa lagi sih? Cicak Wilis om. Cicak Wilis anakan langka banget saya jarang nemuin loh. Langka nih om. Cicak Wilis anakan ya. Harganya berapa sih? Ini harganya cukup 100 ribu aja om. 100 ribu rupiah. Stok cicak Wilis anakan ada berapa? Ada 2 ekor om. Nih satu lagi om. Tapi harganya sama? Harganya sama saja. Tuh om. Ya. Oke, siap. Ini berikutnya ada jalak apa lagi mas? Iya om. Kali rawat anak atau gimana? Ini rawat anak, jinak tuh om. Nah, harganya ini berapa nih? Ini yang betina om. Oke. Ini agak takut sama lampu om, jadi lompat-lompat om ya. Terus dijual berapa nih? Ini harganya 150 ribuan, 100. Tapi mata putih, jinak dari anak. Oh, rawat anak? Cuman betina? Iya. Emang cuma ada 2 ekor? Cuma ada 2 ekor. Oh. Terus kalau yang ini apa lagi nih? Dan ini mungkin kalau ada yang mau minta yang sudah dewasa, jantan super, sudah mulai rajin nih om, Buhariana sudah rajin banget. Mata ini putih mata juga. Putih, om. Harganya berapa nih? Ini harganya cukup 250 omku. 250? Nah, coba kita tangkap omku. Mata putih ya, asli ya. Siap. Nah, ini sudah mulai ganti bulu ya. Hariana sudah rajin banget. Nanti kalau ada yang mau minta videonya ini, saya videokan pas lagi bunyinya. Siap. Berikut mas, kita ke burung apa lagi nih? Ini pijantung gunung om bu. Pijantung gunung? Tadi rajin banget bunyi ya? Ini tadi kepantau bunyi om ya, sampai dengan sendiri om ya. Dan ini burung ini jinak-jinak om bu. Ya, burung bahan tapi saya milih tuh di sana kok jinak banget gitu loh. Makanya coba tak lepas-lepasin semalam bisa. Coba sekarang om ya. Masih muda banget ya. Mudah banget. Tapi rajin banget bunyi. Paut ya, tadi rajin bunyi nih. Oh ya dia tadi takut sama lampu ya. Iya. Ini nggak pakai lampu, nggak terbang.
Ini harganya berapa sih? Ini harganya cukup Rp150.000. Rp150.000. Saya bicara burung bahan tapi burung pilihan omku. Oke. Saya pilih yang benar-benar kayaknya posturnya agak jinak. Tuh. Mantep banget ya omku ya. Siap. Nah, padahal hutan ya. Padahal hutan. Masih muda banget om paruhnya ya omku ya. Pangkal paruhnya masih kuning banget. Ya. Dan ini tadi saya udah ngeliat rajin banget. Rajin, ya. Oke omku. Oh. Sama jinak juga ya? Iya om, gue ada. Lumayan lah om. Ini dipegang ada pi jantung apalagi masih? Pi jantung pisang. Tuh masih muda banget lagi. Muda banget tuh om. Pangkal pari masih kuning banget tuh. Kakinya tuh lihat om masih merah ya? Iya masih merah. Tuh. Ini kayak baru lepas trotol ya? Baru lepas trotol. Ini pi jantung pisang harganya berapa nih? Ini harganya sama 150 om. 150. Ini sudah mulai terpantau bunyi kok om. Tuh. Ini bisa pengganti tengkek buto ini ya. Nah, tuh omku. Cakep banget tuh. Ini stok ada berapa ekor? Ini cuma satu ekor. Jadi nggak ada pilihan ya? Ini kemarin ada dua ekor. Yang paling bagus cuma ini om. Jadi yang tak ambil cuma satu ini. Oke. Ya tuh lihat. Mantap. Ini ciponya jinak juga mas ya? Iya omku, tapi ini udah laku nih omku. Oh udah laku? Nah, ini nah, laku berapa ciponya mas? Ini laku Rp150.000. Nanti... Tuh, bunyi om ya? Ikut mas yang. Ini buat teman-teman yang pengen pesan nanti tinggal chat ke nomornya mas ya? Iya omku. Ini udah laku tuh. Ini kalo ada cigun. Oh ya. Ini cigun anakan tapi jantan? Jantan. Harganya berapa mas? Ini... penghabisan aja omku ya. Jadi Rp150.000. Karena ini masih dokor, kemarin kan stoknya ada lumayan banyak. Belum pernah habis. Ini habis tinggal satu. Saya bikin 150 aja om. Oke, tapi dia udah pur total ya? Udah pur total omku. Nih. Biasanya dimainin pindah-pindah tangan mau, cuma ini enggak mau om. Ya paling mencok di tangan aja. Siap. Gacor mas ya? Udah ya apa ya omku ya, kalau gacor banget belum, cuma sudah ngeplong kenceng lagi suaranya. Kenceng, kalau ini posisinya masih ngerimik ya omku ya. Nah, nanti kalau ngeplong benar-benar kenceng om, saya garansi dua kali ini suaranya. Harganya berapa? Harganya ini 2,5 juta omku full set. Oh beserta sangkarnya. Nah, yang kayak gini ada berapa ekor? Yang kayak gini yang sudah kepantau gacor cuma satu. Jadi nggak ada pilihan? Nggak ada pilihan, kalau yang lain ada mungkin harganya lebih murah. Eksekusi mas ya? Iya omku, mantep banget omku. Rekomendasi dan siap garansi. Yang ini maksud mas, yang harganya beda? Iya omku. Ini harga berapa nih? Ini harganya cukup 1,3 aja. Maksudnya dia udah bunyi? Udah bunyi. Tapi belum sekencang tadi? Belum sekencang tadi. Ini full set juga? Ini full set. Oke. Sangkar masih bagus lah ya? Aha. Ini lebih kan ada burung apa lagi mas nih? Ini pleci dakun omku. Sold out langsung. Oh langsung out. Nyari pleci dakun muda super kayak gini nih nggak mudah omku. Okay. Ini masih muda banget ya. Okay. Paruhnya masih putih, tapi lihat kacamatanya om, tebel banget ya. Kepalanya besar, paruhnya tebel nih masuknya ini om. Tuh okay. Ya. Dakun Pacitan ya. Ini harganya berapa sih? Ini solot Rp250.000. Oh, Rp250.000. Saya garansi selama 2 minggu. Kalau nggak kepantau wiksan, saya siap ditukar atau dikembalikan. Yang penting burungnya kondisi sehat dan gemuk. Siap. Tuh om, kayak gini ya.
Ha. Ini buat bapaknya beli, Pak ya. Dari mana, Pak? Ini bapaknya yang beli. Dari mana, Pak? Cibitung. Oh, Cibitung. Nanti mudah-mudahan cepet gacor, Pak. Bapak ini udah sering beli sini loh. Kamu beli sini. Okay. Beli burung apa aja dari sini, Om? Kinoi. Murai, kinoi, kenari. Konin. Konin. Terus ada lagi satu lagi itu apa namanya? SRC. Gimana menurut sampean penilaian burung DJ? Bagus ya, Om gue ya. Kalau enggak bagus enggak mungkin balik lagi, Om ya. Itu Om gue. Sekarang kita ke burung flamboyan, Mas ya? Iya, Om Gu. Ini masih muda-muda juga burung masih ya? Masih muda-muda. Paruhnya masih kuning-kuning. Paruhnya masih kuning-kuning. Harganya berapa sih? Ini harganya 100 ribuan, Om Gu. Sudah mulai makan pur. Oh, sudah semi pur dan sudah jaminan bunyi, Om Gu. Oh, jaminan bunyi. Oke. Tuh, satu bunyi terus itu. Yang itu lumayan rajin, Om Gu. Siap. Coba saya tangkap, Om ya. Kurang man. Ini buat pertama kali lebih jelas ya, Mas ya? Iya, Om Gu. Tuh, pangkal-pangkalnya masih kuning banget. Masih kuning-kuning semua, Om Gu. Jantan, dan ini burung pilihan jantan super. Oke. Mungkin kadang orang pada ngeremehin, ini kan biasanya murah ya, Om Gu ya. Cuma kalau bisa dapat jantan super, bisa milih itu insya Allah di masterinnya enak, suaranya bagus ini, Om. Ya. Dan DJ fokus nyortil yang jantan-jantan aja. Siap. Ini tadi yang rajin bunyi, Mas ya? Iya, Om Gu. Emang cilek juga ya? Iya, Om Gu. Tapi ini jenis kelamin jantan betina nih? Ini coba nanti kita cek, Om Gu ya. Kita kasih makan dulu satu. Agak nggak stres. Oh, betina, betina, Om Gu. Tapi gacor banget, Om Gu, ini gacor biar banget. Betina. Karena pelatuk sampit ini sama aja jantan dan betina tuh. Iya, tuh. Wah, dia langsung naik. Oke, langsung lanjut video gacor ya, Om ya. Hah? Ini pas lagi bunyinya, Mas ya? Harganya berapa, Mas? Ini harganya 300 ribu saja. 300 ribu rupiah? Aha. Tapi memang udah full total kan? Sudah full total. Jadi memang burung-burung udah siap buat masteran ya? Iya, Om Gu. Oke. Sok ada berapa ekor? Ada satu ekor, Om. Tinggal satu. Nggak ada pilihan ya? Ini berikutnya ada opior jambul, Mas ya? Iya, Om Gu. Harganya berapa nih? Ini harganya 250. Tapi 200 ribu aja lah, Om. Tapi pilihan jantan? Pilihan jantan semua. Oke. Emang cuma ada 3 ekor? Cuma ada 3 ekor. Kita pantau nih, Om. Kenapa saya agak mahal? Ini loh, Om. Penampakan. Pilihan jantan super tuh, lihat, Om. Alis hitamnya tuh. Oh. Apa nih? Putih-putih sama hitamnya ini sangat terang kalau jantan. Dan warna kuningnya ini terang banget. Bodinya lumayan besar. Ini untuk opior jambul stok ada berapa ekor? Stoknya cuma tinggal 3 ekor. Cakep banget ya? Iya, tuh. Siap. Sekarang kita ke burung rambatan paruh merah, Mas ya? Iya, Om Gu. Ini jenis kelamin jantan apa jenis? Jantan super, ini udah gacoran. Lumayan rajin lah, Om Gu ya. Belum gacoran, tapi sudah jaminan rajin. Burung sudah pur. Harganya berapa nih? Ini harganya lumayan, Om. Ini 450.000. Oh, 450. Tapi udah rajin bunyi. Sudah rajin banget. Nanti ada videonya, Om. Siap. Terus kalau yang ini berikutnya? Kalau ini bahan, Om Gu. Oke. Okay. Ini cukup 150.000 aja. 120 aja dah. Oh, 120. Oh iya, betina ini, Om. Oh, ini betina. 120.000. 120.000 betina. Ini berarti belum makan pur. Ini semi pur masih. Oh, pur halus lah ya. Ini buat penambahan yang tadi jalan, Mas, ya? Yang udah rajin bunyi ya? Sudah rajin. Kalau sampai tidak bunyi rajin ini, nggak pedes, saya siap dikembalikan, Om. Oke. Siap. Yang penting burung masih sehat, masa garansi masih ada gitu ya? Garansi 2 minggu, yang penting kondisinya sehat gemuk. Mau minta tukar burung boleh, mau minta kembali uang boleh. Siap. Ini sangat tak rekomendasikan, cuma harganya agak perih ya, Om Gu ya. Oke. Ini berikutnya ada gelatik batu ya? Iya. Dari Jawa atau Sumatera? Ini yang dari Jawa, jantan-jantan. Harganya? Ini harganya 100 ribuan, Om Gu. Sudah pada makan pur? Sudah pada pur, sudah pada bunyi. Emang 2 ekor cuma nih? Cuma 2 ekor. Ini, Om, kita... Om. Oh, iya. Hitamnya tuh, Om Gu ya, dari leher sampai ke pantat pekat tembus ya, ya, Om Gu ya. Tembus pekat. Ya, nyari yang begini tuh nggak mudah. Okay. Dan langsung dipisahin, langsung dipancing pakai suara gelatik. Kalau nggak nyaut, kembalikan, Om Gu. Oke, siap. Terus ini ada burung apa lagi, Mas? Kancilan bakau. Harganya berapa nih? Nah, ini kancilan bakau harganya 100.000. 100.000. Atau biasa disebut ini apa? Sikatan londo KW ya. Iya. Udah makan pur. Semi, Om. Berburu kemungkinan jantan, Om ya, karena sering jambul terus. Oke. Ya.
cukup Rp100.000. Ini berikutnya ada kenari apa, Mas? Iya, ini kenari loper. Saya kemarin mensortir cuma dapat 2 ekor yang jantan super, Om Bu. Oke. Okay. Silakan di cek tongkrongan tuh, Om ya. Gagah-gagah banget ya, Om Bu. Ini harganya berapa nih? Ini harganya cukup Rp130.000, Om Bu. Rp130.000. Yang satu warna Isabel, yang satu warna cerah ya. Apa nih? Estrajos ya. Estrajos. Ya. Nah, coba kita tangkap, kita kasih tunjuk pentil ya, Om. Ini buat penampakannya ya. Ya. Lihat, lurus Om ya. Lurus matanya. Pentilnya panjang. Nah, dan saya kasih trik baru nih Omku ya, yang baru saya pakai untuk melihat burung ini jantan dan betina. Oke. Kalau yang mau beli ini langsung belikan Dextro, Om ya. Oke. Belikan Dextro, kasih minum Dextro. Kalau 2 minggu nggak ngeriwi kasar, silahkan dikembalikan. Emang kenari dia doyan Dextro juga? Doyan. Nah, itu gimana ya, Om ya? Kenapa harus dikasih doping? Itu buat membuktikan, Omku ya. Jadi burung dikasih settingan tinggi, kalau sampai tidak sesuai, berarti bakula kan nggak jelas sama bosku, komplain. Cuma kalau kepantau ngeriwik, berarti kepantau udah kelihatan bakat ya, silahkan dilanjutkan. Itu Pak Bosku. Jadi memilih burung itu usahakan kepantau dulu bakatnya ini kira-kira jadi burung bagus apa enggak. Kalau enggak bagus jangan diterusin. Siap. Oke Om, mantap ya. Kanjang Om, kalau jantan itu enggak bisa dibohongi Om. Siap. Oke. Sekarang kita ke burung kutilang emas, Mas ya. Iya Om. Tapi yang dari Sumatera ya. Yang dari Sumatera. Ini harganya berapa nih? Ini harganya cukup Rp50.000. Oh, Rp50.000an. Heeh ya. Oke. Tuh prediksi ini jantan-jantan Om, pekat-pekat dari warnanya. Oke. Emang cuma ada 2 ekor nih. Cuma ada 2 ekor. Oh. Ini yang dari Jawa emang belum ada turun. Yang dari Jawa belum ada. Ada paling cicak wilis nanti kita pantau. Baik, kan. Terus yang dipegang Mas ini ada burung Cipo. Cipo, ekor hitam. Cipo ekor hitam. Ha-ha. Sayap hitam, ya. Matanya mata putih. Harganya Cipo ekor hitam berapa? Nah, ini harganya Rp100.000. Rp100.000. Sudah pada makan pur. Sudah semi pur. Dan burungnya terpantau sehat-sehat banget nih Om. Ada berapa ekor? Ada 3 ekor. Emang saat sekarang di Jakarta khususnya jarang Mas burung ini. Dan silakan diamati untuk kesehatan burung saya tuh. Insya Allah benar-benar sehat banget Omku. Siap. Ya, matanya mata putih Omku ya. Nah, matanya mata putih. Tuh dari tadi masih kasar banget Mas ya. Iya Om, padahal berapa jam udah? Sejam lebih ya Mas ya. Untung banget Mas ya. Iya Omku. Oke. Ini berikutnya ada burung pentet ya? Pentet anakan, trotol tapi mudah hutan Mas. Coba lihat terus. Nah, oke Om Bu. Ini ya. Alisnya tuh pekat banget ya. Tuh, pekat banget. Cuma ini agak sedikit nabrak. Cuma ini karena di sana kemarin isinya banyak Om. Oh, oke. Tak pastikan ini bagus banget, sangat super ya. Ini harganya telur hutan berapa nih? 150 Om Bu. 150. Udah mulai makan pur atau belum? Sudah semi pur dan sudah mulai ngeriwik Om. Oh, mulai ngeriwik. Emang cuma satu nih? Cuma satu. Saya cuma dapat satu kemarin di sana ada banyak, cuma rata-rata dewasa nggak saya ambil. Siap. Cucak mutiara ya biasanya. Bukan cucak, emang cucak mutiara. Cucak mutiara. Eh, harganya berapa nih? Nah, ini harganya Rp150.000. Udah rajin bunyi. Udah rajin, burungnya masih muda banget, paut banget nih Omku. Stok ada berapa ekor? Nah, ini cuma 1 ekor. Ya, udah rajin ya. Sudah rajin, prospek dan rekomendasi Om ya. Ini buat penampakannya lebih iya, jelas Mas ya. Burungnya masih muda banget. Dan jambul terus tadi Omku ya pas di kandang ya. Ini lagi dorong. Ini lagi dorong ekor. Jadi bahasanya prospekan ya. Wah, prospek banget ini Omku. Pokoknya garansi bunyi. Siap. Yang ambil burung ini kalau sampai tidak bunyi saya siap dikomplain. Yang penting saya nanti nitip ring DJ di kakinya ya Pak Bosku ya. Kalau bagus silahkan dilanjut, kalau nggak bagus silahkan komplain. Nah, itu Omku. Misi DJ tuh di ring DJ tuh itu.
kalau burung itu bagus, insya Allah kan membawa nama baik DJ. Betul. Kalau burung itu jelek, sampean tak suruh komplain Pak Bos, pala tak saranin komplain, jangan malu-maluin saya gitu. Oke Pak Bos. Sekarang kita ke burung yang langka Mas ya. Iya Om. Ini ada Tesia Jawa. Tesia Jawa. Ini masih muda juga ya? Wah masih. Paruhnya masih putih ya? Masih putih. Oke. Coba lihat penampakannya Mas. Wah ini punya Mas. Ini buat penampakannya Mas ya? Iya Omku. Memang burung yang nggak ada ekor ya? Nggak ada ekor. Tuh. Pak ada dikit Om. Dikit doang ya? Pendek banget ekornya. Ini masih muda banget tuh. Wah masih muda banget Om. Prospek dalam kan prospek ini, banget ini tuh. Dan ini burung yang sangat langka ya? Sangat langka untuk di Jakarta khususnya. Iya Omku. Ini harganya berapa Mas sih? Ini harganya Rp150.000. Rp150.000. Stok ada berapa ekor? Stoknya cuma ada 2 ekor dan sudah bisa tak pastikan pilihan jantan super semua Om. Pilihan ya. Jantan. Okay. Tuh lihat paruhnya Om masih kuning banget iya. Om. Muda berbakat lah ya. Calon berbakat Omku. Siap. Oke. Terus kalau ini udah lagi bunyi Mas? Iya Omku. Ini rajin. Pokoknya gacor banget masih bahan ya Omku ya. Cuma burung ini udah laku Omku. Laku berapa nih Mas? Laku sama 150.000 Om. Jadi calonnya mewah kayak pokoknya gini ya. Pokoknya kalau burung apa nih Tesia Jawa ini asal bisa milih yang jantan super, insya Allah responnya jadinya sangat ya? Mantap. Respon okay. Dia burung yang agresif soalnya Om ya. Siap. Berikut kita ke burung cingcoang coklat. Oh, coba penak jantan gini. Jantan tulen Om. Ini buat penampakannya ya. Iya Om. Kalesnya tebel banget lagi ya. Wah, tebel banget Omku. Ini harganya berapa nih? Ini harganya Rp150.000. Udah mulai makan pur? Sudah semi pur Omku. Ini lebih ya, terkenalnya masih kroto ya Omku ya, campur ya Omku sama pur ya. Ini lebih terkenalnya congkakan ya. Iya. Oke. Nah, ini Omku. Kalau jantan tuh Omku ya. Ada emang, alisnya. Emang cuma ada satu ekor? Cuma satu ekor, karena saya ini fokus nyoltir Omku. Oke. Okay. Kemarin di sana ada sekitar 8 ekor. Cuma saya yang piling cuma ini. Saya yakin si Comania yang tahu soal cingcoang silakan dinilai ya. Oke. Okay. Pasti maksimal super nih ya Pak Bosku ya. Siap. Burung masih muda banget Om. Masih putih tuh ya. Emang cuma satu ekor ya? Cuma satu ekor, karena saya milihnya yang paling super cuma ini. Jadi saya punya feeling Omku, kalau burung nggak kira-kira menurut saya prospeknya nggak bagus, buat apa saya ambil Omku? Okay. Takut mengecewakan pembeli. Kalau ini, kalau sampai kecewa, silakan ditukar atau dikembalikan, yang penting kondisinya sehat dan gemuk. Sekarang kita ke burung berinci rambut tunggir Mas ya? Iya Omku. Ini mulus banget, harganya berapa nih? Ini sudah rajin Omku. Okay. Sudah kepantau bunyi, jaminan bunyi. Yang atas ini harganya Rp250.000. Rp250.000? Tapi udah makan pur? Sudah semi full. Oke. Okay. Coba saya tangkap Om ya. Siap. Ini buat penampakannya Mas ya? Oh mulus banget loh. Mulus, garansi jantan, garansi bunyi. Kalau tidak bunyi, saya siap dikomplain. Yang penting burung kondisinya sehat dan gemuk. Oke, ini jadi buat teman-teman yang lagi dari Masteran Mewah, ini dia Mas ya? Tapi ini burung masih semi pur ya Ambu ya, belum pur total ya. Oke. Nah, ini harganya Rp250.000, mantap. Ada yang lebih murah Ambu. Yang ini maksudnya? Terus ini harganya berapa? Ini cukup Rp130.000 aja. Oh, Rp130.000. Tapi bukan karena ini penghabisan ya. Kemarin bahan yang datang. Kemarin saya jual Rp180.000, tinggal satu ini Ambu. Ini buat penampakan yang barusan Mas ya? Ya harganya murah ini ya? Rp130.000. Oke, mulus penghabisan banget ya? Mulus Omku. Lebih mulus dari tadi. Siap. Cuma kalau yang tadi, memang prospeknya mantap. Saya siap garansi. Kalau ini saya nggak garansi ya Omku ya. Makanya apa adanya. Ya Omku. Ya. Jadi berpikirlah dengan baik. Jadi harus... Jadi pembeli ini harus berpikir dengan baik ya Pak Bosku ya. Jangan sampai tertipu harga murah. Kadang ada harga murah ya Pak Bosku ya. Kalau ini mungkin seperti ya di kios lain apa adanya ya Mas ya. Karena gini loh Pak Bosku, dari zaman dulu tuh udah ada pepatahnya ya Pak Bosku ya, dari zaman orang tua kita, barang bagus jangan minta murah, barang milah jangan minta bagus. Kalau ada pedagang bilang barang bagus tapi murah, itu wajib dikoreksi lagi. Oke. Berikut Mas, kita ke burung mantenan ya. Iya Om. Ini mantenan besar? Ini mantenan sedang. Oke.
rekomendasi nih Om, sudah mulai bunyi. Ini masih muda banget. Masih muda, trotol prospek ini Pak Bosku ya. Terus harganya berapa nih? Ini harganya cukup 90.000 Om Bu. Emang cuma satu? Cuma satu prospek nih Om Bu ya. Suaranya bagus, silakan pantau di YouTube suaranya seperti apa. Siap. Ya, oke Om Bu. Sekarang kita ke Falcon Strand lagi Mas ya. Iya Om. Harganya berapa nih? Ini Lutino mata merah kan? Oh, iya, ada satu juga. Merah, ada yang satu merah dua-duanya kayak. Merah dua-duanya. Mm-hmm. Terus ini harganya sama yang tadi bedanya apa nih? Ini sama, harganya 650. Ini yang sudah siap tangkar Om, udah indukan nih Om. Oh, Bu. Ini yang Lutino tapi siap tangkar. Betinanya sudah pernah produksi tapi bukan sama jantan yang ini ya Om Bu ya. Cuma karena apa? Betinanya bagus, jadi saya carikan jantannya yang bagus juga. Ini posturnya gede banget ya? Gede banget Omku, sangat super pokoknya. Rekomendasi pokoknya ini kalau buat ternak sangat mantep Omku. Ini saya jelaskan dulu, yang hitam ujung ini itu pejantan awalnya Omku ya, yang tadi. Ini juga rajin banget yang ini, ini yang hitam. Harganya warna ini berapa nih? Harganya 500 ribuan sama. Per ekor. Per ekor. Dewasa ya? Dewasa. Ini sebelahnya yang paling ini terang. Sama. Oh, sama aja. Ini kalau yang dua itu yang ujung sebelah kanan ini insya Allah jantan dua-duanya. Okay. Nah, kalau yang sebelah sini kemungkinan betina. Ini ada red sedikit Mas ya? Iya Omku. Tapi betina ya? Betina Om. Klasik. Tapi ini betina sudah mapan semua Omku. Siap produk semua ya. Okay. Nah, ini harganya 300 ribuan saja. Oh, 300 ribu. Nanti ada yang gacoran cuma red siskin double dilute Om Gu.